Maknanya ulama-ulama kita sudah mengkhabarkan, jangan dibuat, jangan dilanggar, jangan diturut nafsu. Tapi kita buat. Maknanya kita melanggar arahan. Kita bukan setakat langgar, lawan ulama hangit. Kritik, cerca, celak. Nah, bahkan para sahabat dikafirkan. Ulama dibidaahkan. Allahu Akbar. Tak macam mana nak timbul balak. Memang benda tu berlaku. Kita tengok di Indonesia. Di Indonesia. Ha, selalu kalau selalulah kalau dalam pengajian Ustaz Nafiah pun dia cerita yang ni. Ya, kalau dalam bidang falak memang kedudukan Indonesia itu tempat yang positif gempa. Tempat yang positif gempa memang ikut kaedah falak dia memang kok mana pun akan gempa. Tapi gempa tu berlaku macam tu saja ke? Tak. Allah buat sebab gempa. Mana sebab gempa? Kemaksiatan yang dilakukan tanpa had batasan. Bila berlakunya maksiat tanpa ada sifat rasa malu dan tanpa ada had batasan, maka itu asbab zahir yang pada hakikatnya Allah Ta'ala dah jadikan. Memanglah tanah itu positif gempa. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila ashabihil kiram wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ila al arba'atil a'immatil mujtahidin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal walidin wa mu'allimin wa zawil huquq 'alaina wa khususan li sahibi hadzal kitab syai'un lillahi lana wa lahumul fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Sayyidina Mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir al-haqq bil-haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma faqihna fiqhan fid din wa aftah alayna futuhal arifin wa ja'al a'malana khalisan li wajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقال شيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين وبيسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pujian-pujian itu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menentukan kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahannya dengan keberkatan yang ada pada majlis ilmu ini, kita akan dapat keberkatan-keberkatan yang lain dan kebaikan-kebaikan yang lain. Dengan satu keberkatan yang besar, iaitulah majlis ilmu ini, mudah-mudahannya kita mengharapkan daripada Allah juga mendapat keberkatan-keberkatan dan kebaikan-kebaikan yang lain dalam kehidupan kita, sehinggalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ada hajat, kadang-kadang sakit, anaknya degil,
Nah, suaminya bantah. Isteri dia buih. Buih kan, buih. Buih. Buihlah. Gunalah majlis ilmu ni. Gunalah tempat majlis ilmu ni. Tak kira lah majlis ilmu apa pun. Apatah lagi kalau bicara tentang ilmu fardu'ain, akidah, tauhidnya. Gunakanlah majlis ilmu ni tempat untuk kita tawassul dengan Allah. Ha, kadang-kadang orang ni dia terlupa situ. Terlupa. Padahal majlis ilmu ni tempat kedudukan, kedudukan amal ibadat yang tertinggi di sisi Allah. Nak dibandingkan dengan orang yang buat amal, buat amalan ibadat yang sunat. Ada seorang tu, sengah tu, dia tak rajin sembahyang duha. Malas lah sembahyang duha. Kalau sembahyang duha malas, tahajud kau lebih lagi lah. Tak payah buat rajin lah dengan tahajud ni kalau duha pun malas. Tapi dia rajin mengaji. Oh, mengaji nombor satu. Pagi mengaji, tengah hari mengaji, petang mengaji, malam mengaji, tengah malam mengaji. Orang lena, dia tak lena lagi, mengaji lagi. Semayang? Duha? Tak pernah tengok dia semayang duha. Itu pun satu nikmat. Tengah orang tu semayang duha rajin. Tahajud rajin. Mengajinya tak pernah. Tak berkenal. Kalau tauhid tu lagi teruk, tak mau mengaji langsung. Ini orang ditipu ni. Tipu dengan ibadat dia. Jadi beringatlah di situ. Jangan kita ni jadi taulan iblis syaitan ni disebabkan kita meninggalkan ulama. Kerana iblis syaitan ni sangat-sangat benci pada orang yang hampir diri pada ulama. Apatah lagi dia menghampirkan diri dia pada ulama kerana nak membetulkan akidah dia. Nak memperjelaskan akidah dia. Begitu juga dalam hubungan, dalam kerja-kerja yang berkaitan dengan syariat, dalam gerak kerja dia, dalam gerak geri dia, syariat dia, urusan syariat agama, maka lebih-lebih lagi lah. Kita, setiap kehidupan kita, gerakan kita ada hukum hakamnya, maka kita perlu mendekati alim ulama untuk kita memahami selok-belok kehidupan kita yang bertepatan dengan urusan ataupun kehendak Allah, syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ahammul matalibi salasatun, ahammul matalibi 'ala al-insani salasatun, perkara yang penting di atas, perkara yang sangat penting di atas manusia itu ada tiga perkara. Yang pertamanya ialah mengenal Allah. Mengenal Allah tu yang paling penting sekali. Dan yang keduanya ialah ya'rifa ma yadurruhu wa ma yanfa'u, iaitu lah dia dapat beza yang mana satu memberi manfaat dan yang mana satu memberi mudarat atas diri dia. Dan yang ketiganya ialah ya'rifa ahwalahu ba'dal maut, dia mesti juga mengetahui kedudukannya dengan situasi hidup dia di atas muka dunia. Apakah yang sepatutnya dan selayaknya dengan kerja buat dia atas muka dunia ni yang dia akan terima di dalam negeri akhirat. Dia mesti mahu, dia mesti tahu dan pandai dan boleh menilai dengan ilmu agama. Kalau dia dengan kedudukan atas muka dunia ni lara, lalai, alpa, jahil, adakah keadaannya itu keadaan yang boleh menyelamatkan dia di dalam negeri akhirat? Maka dia perlu tahu. Itulah tuntutan-tuntutan yang sangat penting daripada Allah atas kita mukallaf ni, supaya kita selamat kehidupan kita ni di dunia dan juga di akhirat. Jadi sambungan kita tuan-tuan, kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis, saya pun tak perasan dah muka surat berapa ni, nak sambung tahun mana ni. Yang Rumi tu 58, cuba baca tengok kak. Oh ya, mak kena angah hadis ke? Iza fa'alat ummati, tu hadis tu.
15 perkara kah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Telah berkata musannif rahimahullah. Jadi tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza fa'alat ummati 15 khislatan halla bihal bala'u. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Jami' bagi Tirmizi fi Kitabil Fitan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apabila umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 15 perkara ni, satu ancaman daripada Rasulullah, kalau berlakulah di atas umat aku ni 15 perkara ini, maka tunggu nantilah datangnya bala. Kalau kita tengok ni berlaku-laku dah. Hak 15 perkara ni berlaku-laku dah. Duk ngaji, dengar guru-guru kita duk hurai tentang hadis ni dalam Jami' Tirmizi. Tak ada satu pun yang boleh lepas daripada cubaan dengan 15 perkara seperti yang disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat-sangat ketara, bahkan sangat-sangat terzahir hari ini ialah hiburan yang melampau. Wanita-wanita yang memperlihatkan kecantikan dia kepada orang lain, menari-nari di depan orang, bahkan menjadi satu kebanggaan ketika mana mereka berhibur itu, menghiburkan orang, bahkan itu menjadi kebanggaan. Bukan setakat mereka bangga, ibu bapa mereka juga bangga, orang kampung bangga. Kalau Tok Imam Masjid bangga, dia tahu lah. Takut Tok Imam Masjid pasal bangga juga. Oh, orang kampung aku, oi. Orang kampung aku, oi. Ha, itu mampuslah lagu tu. Jadi hal labi hal bala, itu yang sangat-sangat dan paling ketara. Kalau pemimpin yang zalim, itu memang ada di mana-mana pun ada. Pemimpin yang tidak menunaikan hak rakyat, pemimpin yang tidak memberikan keistimewaan kepada rakyat, itu di mana-mana pun ada. Tapi bukan semua pemimpin yang sedemikian. Ada juga, barangkali ada kebaikan yang dia buat. Ada kebaikan-kebaikan yang dia buat. Yang paling penting, kita sebagai umat Islam, pastikan pemimpin yang kita nak lantik itu benar-benar faham agama dan benar-benar boleh menjalankan tugas amanahnya mengikut syariat Allah. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah. Pemimpin yang adil, yang faham agama, yang boleh mengikut syariat, yang mengikut ulama, tunduk patuh kepada hukum Allah. Itulah melantik imam yang adil itu wajib syarak. Ini antara yang akan yang disebutkan di sini. Tengoklah. Ha, ngaji kitab jawi ni kali bukan ada hurai banyak-banyak. Tengok dalam tu lah. Sebiji-sebiji ingat. Faham? Kata musannif rahimahullah, artinya apabila berbuat oleh umatku akan yang 15 perkara, nescaya, jawab dia, turunlah atas segala mereka itu bala. Na'udzubillah. Salah satunya, apabila adalah rampasan itu diambil dengan kekerasan. Dalam matan hadisnya, idza kanal maghnamu diwalan. Idza kanal maghnamu diwalan ataupun dulan. Apabila adalah amanah itu jadi rampasan. Apa maknanya? Maknanya amanah yang diberikan itu dikhianati. Amanah yang diberikan itu dikhianati, bahkan amanah itu dianggapkan sebagai rampasan. Bahkan terkadang amanah itu dianggapkan sebagai hutang. Nah, hutang yang perlu dibayar. Ha tu. Jadi rampasan. Maksudnya apa? Idza wusidal amanah ila ghairi ahliha fantadhri sa'ah. Amanah yang diberikan kepada orang yang bukan ahlinya akan hancur.
tak sampai amanah tersebut kepada orang yang berhak untuk menerima amanah. Ataupun dengan makna perkara yang sepatut diimarahkan, ditunaikan, ditangguh, disekat dan sebagainya. Ha. Itulah maksud dia. Jadi apabila amanah itu jadi rampasan, maknanya dikhianati. Kerana orang yang hari ini, kebanyakan orang yang menanggung amanah itu, dia tidak bersifat dengan umanah. Dia tak bersifat dengan umanah. Umanah-umanah ni kalau mengaji dalam tauhid tu tahulah kan. Adalah sebut umanah lah. Kalau amanah tu sifat pada i'tikad kita, adapun sifat Rasulullah itu umanah. Sifat pada i'tikad kita ialah amanah. Sedangkan amanah tu apa dia? Amanah tu perkara yang dipertanggungkan tu mana amanah. Perkara yang dipertanggungkan dan diperwajibkan itu amanah. Supaya diselesaikan, ditunaikan. Itu amanah, perkara, tanggungjawab. Jadi orang yang menyelesaikan tanggungjawab dan menunaikan tanggungjawab itu dinamakan umanah. Kepercayaan. Mana orang yang menerima amanah itu orang yang tidak ada sifat kepercayaan. Bila tidak ada sifat kepercayaan, maka tak tunai amanah. Apa akan jadi? Rasulullah katakan hancur. Binasa. Fantadhiri sa'ah tu maknanya bukan kiamat. Sa'ah-sa'ah tu setengah daripada lafaz sa'ah maknanya kiamat. Bukan kiamat. Maknanya kehancuran. Kehancuran di dalam satu negara, dalam satu negeri, organisasi, syarikat, habis semua hancur. Ha. Hancur belakang. Berlaku hari ni. Ha. Dan ketiganya, apabila adalah zakat itu akan jadi piutang. Ha, jadi hadis ni kita kena ingatlah. Kalau tengok dulu ni, dia nak syahidkan, dia nak berdalilkan atas kedudukan seorang lelaki yang menurut perintah isterinya ataupun menurut keinginan isterinya pada apa yang menyalahikan syariat. Jadi dalam ni ada disebutkan oleh baginda Nabi SAW keadaan itu. Orang mana? Seorang lelaki yakni suami yang turut keinginan isterinya. Itu adalah setengah bukti turunnya bala. Tanda turunnya bala ialah seorang suami yang mengikut keinginan isterinya. Bisu, tak berani kata apa. Jadi bisu. Isteri garam. Tak tahulah noh. Isteri garam ni saya pun tak mau kata apalah. Saya pun diam ya. Kalau kita garam sama punah. Baik, jadi adalah zakat itu akan jadi piutang. Oh, ringkas weh. Bahasa dia ringkas. Apabila zakat itu akan menjadi piutang. Maksudnya apa? Nak bayar zakat pun rasa terpaksa. Bayar zakat pun rasa rugi. Nak bayar zakat pun rasa berat. Nak bayar zakat pun dah tak ada rasa tanggungjawab terhadap perintah Allah. Kewajipan ni mana tak dianggap sebagai satu tanggungjawab. Bahkan dianggap sebagai satu paksaan, satu tindasan. Maka akan timbul pada ketika itu berkira. Nah, dia berkira ni dalam hati, kalau aku bayar zakat ni susut banyak mana dah harta aku. Nah, kalau dah 1 juta berapa banyak, berapa persen tu? Nah, 1% 1 juta pun banyak. Kalau 2%, 2.5% lebih lagi banyak. Ha ni. Dia berkira-kira dalam hati. Kalau ada anggapan, masih ada dalam hati ni perasaan dan anggapan berkira-kira, itu maknanya zakat diwajib, yang diwajibkan ke atasnya itu dianggapkan hutang. Kerana hutang itu
ke hari ni orang yang berhutang, dia tak anggap kata hutang yang dia perlu bayar itu atas jalan kewajipan. Atas jalan tanggungjawab. Tapi dia jawab, dia rasakan hutangnya itu terpaksa nak dibayar. Ha, tu yang kata hutang. Nak tak nak, aku tak mau bayar pun terpaksa kena bayar. Sebab tu orang, ada orang yang berhutang tapi dia tak bayar. Dan ada orang yang berhutang, dia main-main dengan masa dan tempoh hutang yang dia wajib dan perlu bayar. Main-main gitu ke? Main tarik tali, main nanti ya, main nanti ya. Orang yang lihat bayar hutang ni, Rasulullah kata, muruah dia itu tak perlu dijaga. Layul wajid hillu irduhu illal abawaik. Layul wajid, orang yang lihat bayar hutang, muruahnya tak perlu dijaga. Sedangkan membuka aib orang itu haram hukumnya. Kita buka aib saudara kita, kita buka aib adik-beradik kita, kawan taulan kita, hukumnya haram. Apatah lagi kedua ibu bapa. Nak buka aib kedua ibu bapa? Jangan. Buka cerita aib kedua ibu bapa, astagfirullahalazim. Haram. Bahkan berlipat ganda haram dia. Kerana martabat kedua ibu bapa tu martabat tinggi. Tapi macam mana keadaan orang yang berhutang ni? Dalam keadaan dia ni lambat, lihat. Dia ada duit, bukan tak ada duit. Sampai dah tempoh masa waktu untuk bayar hutang. Tapi lihat. Bahkan main-main dengan kewajipan daripada Allah. Allah Ta'ala perwajib kat dia. Dia main-main. Dianggapkan sebagai hutang. Ni mana maknanya apabila zakat itu akan jadi piutang. Ni bab hutang tu kita faham dah. Bab hutang tu. Sengah tu pun tak faham lagi bab hutang pun. Cuma kita ni kalau orang hutang kat kita tu, kita sunatnya bagilah tempoh dekat dia. Dan yang paling afdal sekali, halalkan padanya. Padahal menghalalkan tu sunat. Membayar hutang tu wajib. Ya, kalau ikutnya wajib lebih besar pahalanya daripada sunat. Tapi ada beberapa ketika yang pahala sunat itu lebih besar daripada wajib. Contohnya seperti menghalalkan hutang. RM20 tak apa. RM20 tak apa lagi. RM200 gagah pergi lagi. Kalau RM2,000 menggelan juga orang Kedah kata. Mau macam saya ni RM2,000 kah kuligan sampai rumah je. Lagu tu lah. RM20 gagah. Ya, sebab itulah hukumnya itu sunat, walaupun sunat tapi pahalanya besar. Bagi orang yang mampu untuk membayar hutang, wajib dia bayar hutang. Tak boleh nak tangguh-tangguh. Jadi keadaan membayar zakat bukanlah seperti membayar hutang. Faham yang gitu? Keadaan membayar zakat bukanlah seperti seseorang itu membayar hutang. Ya, kedua-duanya itu adalah perintah Allah. Membayar zakat juga perintah Allah. Membayar hutang perintah Allah. Bayar zakat ni bukan ada sebab. Bukan ada sebab kita pinjam harta orang. Zakat dengan sebab Allah Ta'ala bagi kepada kita harta. Kita membersihkan akan harta kita. Sedangkan pembersihan harta itu perintah Allah. Wajib kena tunai. Wajib. Zakat macam-macam lah. Tu kena bab fiqh lah. Bab zakat. Jadi jangan dianggap zakat ni harta orang, bukan harta kita. Cuma lalu mai ikut kita. Kan? Kalau istilah bahasa tutup guru kampung, harta orang tak boleh makan, buat apa duit simpan? Bahasa tutup guru kampung kan, dah harta orang tak boleh makan, buat apa nak duit simpan? Makan pun haram. Jamu anak bini, anak cucu, sampai ke anak cucu tu haram. Berdosa gitu, pasal hak orang. Dia kata aku tak makan, aku pergi beli kereta. Haram pun tu ya. Haram juga keadaannya. Dan keempatnya apabila adalah mengikut lelaki akan isterinya. Ini maha syahid dia. Apabila adalah seorang lelaki itu mengikut akan isterinya. Mengikut pada bab apa tu? Pada perkara-perkara yang menyalahi akan syariat. Dan kelimanya, apabila adalah derhaka ia akan ibunya.
Ha, dalam bab derhaka akan ibu ni, apabila ibu ni menyuruh dengan sesuatu perintah, diingkari, ditolak, bahkan dia meninggikan suara kepada ibunya. Itu maksud dia derhaka. Derhaka mana berdosa? Ha, kalau derhaka isteri, dia meninggikan suara di hadapan suami dia. Ha, derhakanya isteri pada suami, dia meninggikan suara di depan suaminya. Itu derhaka dah. Dan dia bermasam muka kemudian daripada manisnya. Itu derhaka dah. Derhaka tu. Maksud derhaka ni berdosa lah. Bukan nusyus. Berdosa. Ataupun secara umumnya, dia menyakitkan akan hati suaminya. Eh, secara umumnya. Apa-apa kerja buat, tindakan, perkataan, gerak geri dia yang menyakiti akan suaminya, maka hukumnya derhaka. Yang ni berdosa. Dia berdosa. Lepas tu lagu mana nak buat? Nak kena jadi bidadari syurga ni, ketua bidadari syurga. Kita dah sebut hari tu. Dia kena bertaubat, kemudian memohon, apa, orang panggil apa, melutut di hadapan suaminya, serta memohon maaf kepada suaminya dan menangis seharian di atas dosanya itu. Nak menangis seharian tu, laki tengok pun pelik, sambil duk basuh beras tu, duk teriak lagi. Pergi tanya suami, pergi tengok awak duk teriak lagi, tak habis lagi kah? Doa ni syarat nak jadi nak jadi ketua bidadari syurga, kena menangis seharian. Muka kita nak duk teriak seharian, payahlah. Ha, susah. Jadi usahalah. Ya, tak mustahil. No. Eh, kalau ada isteri lagu tu lah kan, suami tak cari lain dah. Sungguh. Ini bukan main-main, ini realiti. Bukan seorang dua saya tanya. Ha. Bukan seorang dua. Ya, itu hak Allah lah. Allah Ta'ala nak iran. Orang Kedah kata iran. Nak tala hati kita, nak bawa hati kita tu pikuk mana tu kerja Tuhan. Bukan hati kita ni, bukan hak kita, hak Allah. Tapi memang secara adatnya, bila kita perhati, ada seorang guru saya tu. Ha? Isteri dia sampai main, istilahnya main teriak atas riba. Dia kata kat isteri dia, kalaulah boleh, hang boleh cari macam dengan hang yang tak menyakitkan kepala aku, aku nikah. Tapi kalau tak boleh cari, nak pergi cari mana? Mana nak pergi tahu? Tak tahu mana pergi tahu? Nikah awak semua kepala awak menentang apa? Orang Kedah kata kan. Ha. Jadi kalau dalam perkahwinan ini, makna menghiburkan hati dan perasaan. Saling menghiburkan, saling menghiburkan, menggembirakan. Tapi kalau tak ada itu, ha, ada di antara guru saya kata, ninggailah guru tu pun, nikah kalau sopa duduk dalam neraka baik tak gaduh. Ha, itulah ada di antara orang-orang alim, orang-orang soleh ni, dia ambil atas jalan, tidak berkahwin. Itulah antara sebab dia. Ha. Kata Musannif rahimahullah, apabila adalah ia seorang tadi ni derhaka akan ibunya, dan keenamnya berbuat kebencian ia akan taulannya. Apa maksud dia? Dia suka buat bagi orang sakit hati. Ha. Dia suka penanya orang, pedajek kan? Pedajai sedak air pasal tu. Pedajai orang, dia suka buat khianat dekat orang, dia suka menyakitkan hati orang. Itu maksudnya berbuat kebencian ia akan taulannya. Ni akan halal bihal bala. Sedangkan sesama orang Islam, bahkan sesama Islam dengan orang kafir sekalipun, tak boleh kita menyakiti mereka. Apatah lagi orang Islam. Orang Islam jangan disakiti dengan lidah. Melawak lebih-lebih dengan lidah pun tak boleh. Nak piduk pukul, nak piduk katak, tak boleh. Nak piduk melawak lebih-lebih, tak boleh. Walaupun kita kenal kawan kita tu dah. Daripada kecil, kita ni memang dah biasa melawak dengan dia. Aku kata, kata aku. Tapi kadang-kadang satu hari, perkataan kita barangkali menyakitkan hati dia. Kita tak tahu. Lebih baiklah kita ambil atas jalan jalan agama. Jalan yang betul, jalan yang daripada syariat. Jaga lidah, jaga tindakan, jaga perbuatan, jaga semuanya. Jangan sampai ada menyakiti orang, menyakiti hati orang, menyakiti orang lain. Ha. Syarikahnya lagu itulah.
Ketujuhnya, benci ia akan bapaknya. Adakah anak benci bapak? Belambak. Belambak, banyak. Yang paling banyak sekali apabila ayah ataupun bapak tadi ni, dia dah kuat agama, dia dah cenderung agama. Masa kecil ni dia tak tarbiah didik anak dia. Bila mai besar ni, kadang-kadang masa kecil ni didik tarbiah anak. Tapi mai besar tak mau jadi. Tak jadi bukan kerja kita. Jadi bila keadaan tu berlaku, ayah ni, orang tua ni sampai peringkat yang anak tu dah meningkat dewasa berumur rumah tangga pun masih menegur, masih memberi nasihat. Lama-lama timbullah kebencian dalam hati anak tadi. Nak balik rumah pun tak mau, aku balik ya pasang. Kalau balik ya pasang. Dengan kalau orang anak perempuan tu dengan pakaiannya masih tak terurus, dengan suaminya lagi tak ambil berat tentang agama, ayah ni dah naik pangkat haji dah. Tidak pun ayah ni duduk ulang pergi mengaji di pondok selalulah. Pondok masjid kan lah. Pondok masjid ni rata-rata. Kan lah. Pergi mengaji pondok ni, pergi mengaji pondok ni. Anak tu, dah, ayah tu, bapak tu dah faham dah agama. Jadi bila bapak tu dah faham agama, inginlah anak tu menjadi ahli orang yang faham agama. Jadi keadaannya akan jadi pertelingkahan di situ. Memang bertelingkah. Rumah tangga ni kalau sama tak jadi masalah. Yang nak jadi masalah bila ada percanggahan. Pilah mana-mana pun. Ada pertelingkahan tu dengan sebab ada percanggahan. Percanggahan pendapat, perbezaan pendapat. Kalau sama pendapat, maklumlah takkan jadi pergaduhan. Perhati, kita perhati tengok. Kalau di kampung tu kita perhati tengok. No. Elok saja keadaan rumah tangga mereka. Tak ada bergaduh, tak ada apa. No. Pasal apa? Ayah pun tak tegur. Kalau anak keluar tak tutup aurat pun tak wani kata apa. Tak tegur, tak kata. Anak tak semayang tak kata apa. Ayah pergi masjid, tunggu jemaah. Tapi anak tak semayang, tak kata apa. Ada anak bergaduh? Tak bergaduh. Tapi kalau dia tegur anak dia, pasang. Dia akan jadi pasang. Lama-lama akan menzahirkan, akan menyebabkan kebencian di dalam hati anak. Bila kebencian di dalam hati anak, nak balik pun tak mau, nak ziarah pun tak mau. Akhirnya putus silaturahim. Benci ia anak akan bapaknya, yakni sehinggalah menyebabkan memutuskan silaturahim. Tu yang berdosa besar. Benci itu pun dah berdosa besar, mana ada, manalah kita ni berhak sebagai orang anak ni berhak untuk benci kepada bapak. Masalah tadi, pak kita kalau hutang kita tak bayar. Pak hutang kita tak bayar, adakah termasuk di dalam halal maruah? Bolehkah kita pergi buka aib cerita pak kita tak bayar hutang kita? Tak ada. Haram, berdosa besar. Tapi kalau orang lain, lihat lambat bayar hutang, maka harus. Pergi cerita, beringat sikit kawan ni. Beringat sikit. Dia ni, nah, dia ni hancing juga ni, lebih-lebih kurang hancing juga ni. Ha, kaki kencing ni. Duit aku banyak mana dah lesap ni. Hutang nak bayar, hutang nak bayar, lelah kali telefon pun tak angkat. Hang beringat sikit. Ha. Jadi itu layul wajid hilu irduhu, maknanya itu membuka aid dalam keadaan tidak berdosa. Sebab apa? Ditakuti kemudaratannya itu kepada orang lain. Atau orang lain pula lah. Kemudian kata musannif rahimahullah, kedelapannya terangkat dirinya atas segala saudaranya di dalam segala majlis. Dia tulis macam tu kah? Macam tu kah dia tulis? Kalau ikut. Terangkat. Di dalam segala majlis. Maksudnya apa? Kalau secara zahir tu faham apa? Terangkat dirinya atas segala saudaranya. Ha? Bangga diri. Barangkali ada riwayat. Tapi asal riwayat dalam yang riwayat di dalam Imam Tirmizi, dalam Jami' Tirmizi, iaitulah apabila wartafa'atil aswatu fil masajid. Apabila suara-suara itu kita kedengaran suara-suara yang kuat di dalam masjid. Apatah lagi suara yang kuat itu membicarakan tentang hal-hal dunia. Asalnya gitulah. Asalnya gitu. Tak apalah ni, tak apalah mungkin ada riwayat. Cuma yang kesembilan ini disebut sebagai
apabila manusia, apabila umat ni, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak menghormati masjid. Di dalam masjid membincangkan hal-hal dunia, dalam masjid bercakap perkara-perkara yang lara, ada berlaku. Dalam masjid buat dosa. Dalam masjid mengumpat lagi. Dalam masjid mengumpat, dalam masjid pun bohong, dalam masjid pun kelentong orang. Dalam masjid pun nak cari pengaruh. Dalam masjid. Apatah lagi wartafa'atil aswat, sehingga meninggikan suara. Bab meninggikan suara ni memang panjang huraian ulama. Jadi adakah dibenarkan meninggikan suara itu di dalam mengajar? Itu diharuskan. Meninggikan suara di dalam majlis ilmu ketika orang mengajar itu diharuskan. Ada khilaf, walaupun diharuskan, tapi ada sebahagiannya mengatakan tidak boleh sekalipun dalam majlis ilmu. Mesti kena dalam nada yang biasa. Maknanya kalau nada yang biasa itu, kalau ikut adat kita hari ini, ni, kat lena habis. Eh, pakat lena habis. Kalau jenis saya ni, jadi pelik pula kot dah. Memang kita ni suruh jenis-jenis. Jenis cakap darah, cakap jenis bahasa kita. Kadang sampai satu nada yang tinggi. Sebab tu berlaku khilaf. Macam tu juga dengan zikir. Kalau mengikut sebahagian daripada pendapat a'immah di dalam mazhab Imam Hanafi, sekalipun zikir tak boleh dizikirkan dengan suara yang kuat. Tapi khilaf. Tiga mazhab yang lain mengharuskan. Imam Hanafi mengharamkan sekalipun zikir. Jadi keadaan wartafa'atil aswat, terangkatnya suara yang tinggi, itu ditegah di dalam masjid. Maknanya secara kesimpulan, jangan ada satu perbuatan di dalam masjid sehingga menyakiti orang lain. Ada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tegur kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah kata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, maukah kamu aku maukah wahai Abu Bakar, lihat di sana ada seorang ahli neraka." Tahu dia Rasulullah bubuh ahli neraka tu. Di mana? Kata Rasulullah, tu yang menghalang orang di depan pintu masjid. Kalau kita gila ni banyak. Dia sambil duduk keluar masjid tu, sambil duduk main telefon. Depan pintu masjid tu dia tahu dah kata pintu nak kena buka, dia berhenti dulu. Dia buat telefon dulu. Maknanya berdiri depan pintu masjid tu. Keadaan dia berdiri di hadapan pintu masjid menyusahkan orang. Secara umumnya, jangan ada kerja buat kita dalam masjid menyusah dan menyakiti orang. Rasulullah kata itulah ahli neraka. Orang yang duduk depan pintu masjid ni dengar, sahabat Nabi dengar. Keesokan harinya dia bertemu dan mengadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jadikan seluruh dosa-dosa sahabat-sahabatku ni di atas kepala aku. Biar aku seorang saja masuk neraka. Kerana aku yakin apa yang kau katakan itu benar. Aku ahli neraka. Tapi biarlah aku saja seorang ahli neraka. Orang lain semua masuk syurga." Dengan keikhlasan hatinya, dengan kebaikan hatinya, Allah Ta'ala turunkan ayat. Cerita tentang seorang yang baik hati tadi ni, bahawa dia diampunkan segala dosanya dan dia adalah ahli syurga. Nah, abang kata secara awalnya jangan menyakiti orang. Maksud dia menyakiti orang banyak. Dalam masjid nampak macam bagus. Ustaz duk mengajar depan, ada jemaah duk mengaji, tiba-tiba dia pi tepi jemaah, dia baca Quran. Nampak macam bagus, tapi yang sebenarnya apa tu baca Quran? Selalunya hari Jumaat, masa tazkirah Jumaat, selalunya adalah tazkirah kan. Orang duk fokus dengan tazkirah, dia sini baca Quran. Baca Quran kuat. Kalau saya berhenti. Berhenti. Habis orang tengok kiri kanan. Berhenti tu jadi sengak. Dia seorang duk baca. Sampai dia seorang duk baca. Tak perasan lagi tu. Sampai penuh. Tak perasan. 5 minit berhenti.
Tak perasan, dia duduk kuat. Dia kata lagi syok orang dengar aku baca Quran. Lagi punah kalau lagu tu. Ha. Jangan menyakiti. Pernah berlaku di Masjidil Haram dulu. Ketika Syekh Abdul Qadir tengah mengajar. Tengah mengajar kitab. Syekh Abdul Qadir tengah duduk mengajar kitab. Ada jemaah mengaji, nak murid dia mengaji ramai. Ada seorang hamba Allah ni, Arab Bedui ni. Jenis bangsa Arab ni, mai semayang di tepi majlis. Ini riwayat daripada guru-guru lah. Syekh Abdul Qadir mangkit, tumbuk terus muka orang. Dia duduk tengah semayang. Kita syaitan, roh. Sampai terus. Itu maknanya, di sini, secara umumnya, jangan menyakiti orang dalam masjid. Antaranya, ialah meninggikan suara. Itu bukan setakat menyakiti orang, tetapi menyakiti Allah. Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul, Allah Ta'ala sediakan kepada mereka tempat yang hina. Siapa-siapa yang menyakiti Allah Ta'ala dan menyakiti Rasul, maka tempat kesudahan mereka di dalam negeri akhirat ialah azabam muhina. Azab yang sangat-sangat hina ke atas mereka. Antaranya ialah orang, isu orang yang menyakiti Rasulullah ialah orang yang mengatakan kedua ibu bapa Nabi SAW itu musyrik ataupun kafir. Itu juga termasuk di dalam menyakiti Nabi SAW. Beringatlah. Alladzina yu'dhunallaha wa rasulah. Orang-orang yang menyakiti Allah Ta'ala dan Rasul, apa maksud menyakiti? Menyakiti itu. Kalaulah Rasulullah itu ada, kita kata kepada Rasulullah, mak ayah Rasulullah ni kafir. Masya Allah. Kita kalau ramai cerita buruk dekat kita pun, tentang mak ayah kita, kita pun berasa hati. Berasa hati. Nikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat jangan jadi syaitan bisu. Tanpa ada langsung daripada lidah kita ini menunjukkan bahawa kita ni orang yang kasih dan cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diam. Ikutlah nak kata apa pun. Apa jangan. Kata musannif rahimahullah. Kesembilannya, jadi kedelapan di sini, terangkat dirinya atas segala saudaranya di dalam segala majlis. Wallahu alam lah ni, saya pun tak faham. Kesembilannya adalah penghulu bagi segala kaum itu, terlebih hina bagi mereka itu. Allah. Bahasa ni payah faham. Apa dia kata ni? Tu yang payah, baik baca kitab baru mudah. Ha. Contohlah kan, macam kami duk mengaji tafsir kan. Mengaji tafsir. Kami mengaji tafsir jalan lain ni. Allahu Akbar. Payuh ni jalan lain ni. Jalan lain ni, dia bukan jalan lain. Jalan lain. Jalaluddin As-Sayuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Payuh ibarat jalan lain ni. Kalau tafsir Arab tu lah. Allah, payuh lah. Nak takdir ibarat tu. Nah. Sebab tu tak semua orang. Tak semua orang boleh membicarakan jalan lain ini. Yang banyaknya jalan, jalan lain. Tak salah gitu kalau kita nak membicarakan tafsir, konsep secara umum, moden, memberi kepahaman kepada masyarakat, itu tidak salah. Siapa saya dengar tadi masa duduk main, saya dengar Ustaz Zul. Oh sedap saya dengar. Dengan bahasa baru, saya bahasa pondok. Oleh itu kerana akan dia kan. Nak buat macam mana? Dia pun pasal universiti. Pasal universiti kita dengar, oh terpegun. Sedap woi dengar. Sedap banget. Oh, yang tak sampai itu adalah, yang sampai itu pun adalah, maklumlah itu ada lebih ada kurangnya. Kalau dari segi sudut apa nama falak, kena serah kat Ustaz Napiah lah falak. Moga bidang dia. Oh, Ustaz Napiah ni pun guru saya. Bidang dia. Ha, bangsa pelik-pelik kena pergi cari dia ni. Oh, nak cari mah, nak cari perak, batu besi kena pergi cari dia ni. Ha. Ha, itu kena tengok pula siapa guru dia. Ha, kalau kenal guru dia Tok Wali terus. Asyik. Orang Kedah ya, belah-belah sana, sama, mengaji utara ke semua. Cerita macam-macam kat saya tu. Tapi ini dia pun tak cerita. Ha, tu. Jadi dia ikut bidang masing-masing. Ada orang yang dalam konsep dakwah dia, bidang dia boleh menarik crowd. Menarik masyarakat ke arah minat, kasih dan cinta kepada Islam. Bahkan cinta kepada ibadat. Dan akhirnya cinta kepada ulama. Akhirnya cinta kepada Rasulullah. Ya silakan. Tapi orang yang menerima ilmu itu kena bijak. Jangan itu saja. Tauhidnya,
fiqahnya, tasawufnya, akhlaknya. Ha, itu secara umumnya begitu. Kita kena bijak. Guru masing-masing ada kelebihan dia. Ada kelebihannya. Ada guru tu yang cakap haram tak sedap pun. Haram tak sedap. Tapi bila kita pergi duduk dalam majlis dia, hebat ada. Gerun. Kita duduk dalam majlis hari ini, banyak guru-guru kita cakap sedap tapi tak gerun. Kita tak ada hebat. Orang panggil roh, azamah tu tak ada. Tapi bila duduk dengan guru ni, ada yang guru ni, dia cakap biasa-biasa. Lepas tu saya kira cakap letih lena. Tengah duduk baca kitab, dia lena boleh. Sekali lagi dia jaga, sambung pula. Ha, sampai teratur. Ha. Yalah, no? Nak cari. Nak cari patah tumbuh hilang berganti tidak sepertilah. Ha, tu. Serupa dengan tandan pisang. Kan tandan pisang kan? Dia keluarnya lah. Dia keluar jantung pisang. Ha. Kemudian dia buah. Bila dia buah, dia buah, dia buah. Banyak. Akhirnya apa? Kecil. Itulah ibaratnya. Ulama' dan kita. Semakin ulama' meninggalkan kita, semakin yang ada itu bukan semakin banyak ilmunya, tetapi semakin kurang ilmunya dan semakin kurang kuah dia. Haibah dia itu semakin kurang. Tu. Jadi adalah apabila adalah penghulu bagi segala kaum itu yang terlebih hina bagi mereka. Penghulu kepada kaum ni apa? Pemimpin. Nah, janganlah wahai orang kata apa pemimpin-pemimpin ni, dia mesti pemimpin ni kalau kata kita kata agung. Kita kata agung. Yang tertinggi sekali agung. Dengan perlembagaan yang ada, dengan tanggungjawab yang diberikan, dia cuba untuk memperlihatkan akhlak-akhlak yang baik. Ini tugas mereka. Kita jangan pergi kata pula, ah, tu berlakon, tu nak buat baik. Ah, ini teruk sungguh rakyat kalau lagu ni. Kalau kata seorang raja, seorang agung, orang yang tertinggi sebagai azimul qawm. Orang yang agung, orang yang tinggi kedudukannya, orang yang agung pangkatnya, tertinggi kedudukannya. Apabila dia memperlihatkan akhlak-akhlak yang baik, jangan dikutuk, jangan dikata. Itu menunjukkan buruknya kita. So, kepada Allah, memang secara zahirnya, itulah pemimpin yang kita nak. Itulah sepatutnya akhlak seorang pemimpin. Itulah sepatutnya zahir dan diri seorang pemimpin yang dimaukan. Jangan pemimpin itu dipandang hina oleh rakyatnya. Itu maksudnya. Jadi adalah penghulu bagi segala kaum itu yang terlebih hina bagi mereka itu. Yakni pemimpin yang hina di mata rakyat. Ha, apabila timbul keadaan tu, golongan-golongan yang diberikan kuasa untuk memerintah tetapi dianggap hina oleh orang-orang di bawah ni, marhain ni. Ha, tu. Maka di situ halla bihal bala. Tunggulah saat Allah Ta'ala turunkan bala. Dan kesepuluhnya, apabila adalah sebaik-baik lelaki itu takut bagi kejahatannya. Ni pun tak faham juga. Ha. Maksudnya ginilah. Kita ambil contoh ginilah. Orang alim, kita kata ustaz, guru, tu imam. Ya, ustaz, guru, tu imam pun bukan tak berdosa. Berdosa. Kalau malaikat ni, kalau berdosa itu luar biasa. Kalau ustaz, tu guru, tu imam berdosa ni tak luar biasa kerana dia manusia. Tapi apabila statusnya sebagai orang yang mulia, sebagai orang yang orang panggil akramur rajul, orang yang ada kemuliaan diri dia itu, seperti mana guru, seperti mana imam, tiba-tiba melakukan kejahatan dan maksiat. Dalam keadaan dia takut, dia sendiri takut daripada diperlihatkan kejahatannya itu kepada orang. Dia orang yang mulia, dan dia buat jahat, tapi kejahatan yang dia buat tu dia memang rasa bimbang. Dia takut. Ya, aku ni kalau kata orang nampak ke punah, jatuh martabat. Dia pun tahu. Ha, maknanya
kalau sekiranya orang-orang ahli agama itu masih lagi ramai yang melakukan maksiat, na'udzubillah min zalik, maka pada ketika itu tunggulah bala. Itu maksudnya. Maksudnya gitu. Lagi kata musannaf rahimahullah, dan yang kesebelasnya diminumkan segala arak. Tak payah cerita ni. Rata-rata bukan setakat minum arak, kilang arak terabak. Arak rata-rata dijual, dihidang. Kalau di hotel ni tak tahulah, saya biasa kerja hotel. Kita kerja pula bidang tukang masak. Tahu tengok nilai api tu naik macam mana. Kalau western ni tahulah api tu. Tengok api tu warna apa dia naik. Jangan makanlah ikut dan. Beringat-beringatlah. Kedua belasnya dipakai segala perhiasan sutera. Ni orang lelaki. Orang perempuan tak apa harus. Jadi orang lelaki ni pakai sutera sehingga dah nyata sutera. Tapi kalau sutera tak nampak sutera tak apa. Maksud dia dicampurkan sutera itu dengan benang sehingga hilang nama sutera, itu diharuskan. Macam itulah juga laki pakai cincin suasa. Haram apa tu ya. Tapi dalam bab suasa, suasa ni tetap haram kok mana pun. Kalau sutera campur dengan benang tak haram lagi kalau tak sampai nama sutera. Tapi kalau cincin suasa ni dia tetap haram. Kenapa? Mah dia tak kira sikit banyak. Melekat di tubuh badan lelaki, nama saja mah sikit ke banyak, haram. Kalau sutera memang ada kira bicara ulama. Sutera campur dengan benang. Cotton. Sutera campur dengan cotton. Cotton lah. Cotton tu bahasa Arab lah asalnya. Cotton. Jadi benang. Kalaulah tak nampak dan tak zahir sutra tadi, itu dimaafkan. Tapi kalau dah jelas sutra, yang ni yang kata hal labi hal balak. Banyak dah orang pakai ni, belambak. Tak sedang. Hari Khamis lalunya banyak. Pasal tak? Ya. Orang lelaki lah. Dialah kadang-kadang batik tu bukan sutra. Tapi ada yang pakai sutra. Memang mahal. Banyak kalau cakap kerani-kerani tu kita tahu baju dia tu RM50 ya. Padahal dengan gaji dia secara zahir ni kan bukan sutera tu. Sutera ni kalau pakai tu tahulah kata sutera. Dengan merlap-merlapnya, dengan kilatnya, dengan lembutnya, tahulah kata sutera. Suasa tak kira sikit, tak kira banyak. Bila bercampur dengan campur dengan apa? Suasa. Mas campur dengan apa? Tembaga. Campur dengan tembaga. Dulu ada tabib patua kata tak haram. Saya angkat kitab daripada Jita mari ke KL ni, tak abang datang mana kan. Berjumpa dengan orang yang berkata tu. Satu saya pun budak lagi, umur 18. Dengan dua orang kawan ni, dia buat keluar kenyataan dalam berita harian. Saya pun kerat keratan berita harian tu, ambil tiket bas daripada Tanah Merah Jitra, terus mai ke jalan Pudu Raya, naik teksi sampai ke depan rumah dia, mayang sampai masjid, mayang subuh, pi rumah dia, akhirnya berlakulah pertelingkahan. Cerita bab hukum. Kita pun bawa kitab. Dia tak boleh terima sampai sudah. Dia tetap mengatakan harus. Akhirnya patua tu diamalkan. Sebab tu ramai hari ni orang lelaki pakai susah. Bukannya sikit orang susah. Dosa kerin orang panggil. Dosa kerin. Kata musannaf rahimahullah. Dan ketiga belas mengambil oleh kaum itu akan hamba perempuan yang bernyanyi-nyanyi. Kan? Faham kan? Ini faham lah. Maknanya apabila zaman dulu mereka ni ada hamba. Kalau hamba hak cantik-cantik tu dia panggil, menari. Itu dia pun pukulilah gendang, golek lah. Zaman lah ni bukan gaduh hamba dah. Nah, bahkan berlumba-lumba nak jadi artis.
Hak pakai tudung pun banyak orang ni. Pakai tudung. Allahu Akbar. Tak tahulah. Fikir neri lah. Kalau nak menyanyi, kan? Kalau contohlah kita kata, apa salahnya berhibur? Yalah menyanyi lah, you buat lah, you buat lah studio. Lepas tu buat lah rekod, dengar lah. Buat apa nak depan-depan? Kalau dah sampai nak sangat dengar menyanyi tu kan lah. Ha, tapi, tak syok lah. Mana syok? No? Apabila mengambil oleh kaum, satu kelompok, satu golongan itu akan hamba perempuan yang bernyanyi-nyanyi. Artis lah. Dan ke-14, bermain-main ia akan segala alat permainan yang diharamkanlah. Ha. Walaupun di sini ada khilaf, tapi saya lebih cenderung kepada yang mengatakan haram. Masalah dengar itu masalah lain. Masalah dengar masalah lain. Yang bertali, nah, gendang yang bermul, gendang yang siapa gendang kelin tu. Gendang tu berharam. Atau gendang kelin. Orang gendang kata gendang kelin, gendang kenduri tu. Bukan kompang, kompang tak apa. Kompang tak apa. Rasulullah pun kata waja'alu wadribuha bidufuf. Idza da'awtakum ilal walimati falyatiha. Nah. Ha. Apa nama? I'lanun nikah waj'aluha fil masajid wadribuha bidufuf. Ha, wadribu bidufuf. Maknanya Rasulullah tu iklankan perkahwinan itu dengan kompang. Tapi lah ni kalau di kampung ni bukan kompang dia. Tu hadr apa nama? Nak sebut tak reti eh. Ha. Gendang kelin orang panggil. Dengan ada serunainya, dengan ada gendang dua belah tu lah. Kedebung-kedebang, kedebung-kedebang tu. Ha? Ha. Tak tahu, saya bukan ahli muzik. Tak tahu nama. Tak pernah ambil cerita. Tapi memang ada kitab kita tu. Dia ditegah. Kalau kata yang bertali, itu memang ditegah lah. Jadi bermain-main ia akan segala alat permainan. Benda ni khilaf kan? Jadi terpulang lah. Ha, terpulang. Tapi kalau tutup guru had saya mengaji dengan mereka tu memang tak cenderung ke arah membenarkan. Semua cenderung ke arah menghalang, menegah. Haram lah. Ha, ada yang guru-guru kata, tak apa, harus. Selama mana tidak melalaikan sembahyang. Hmm, tak apalah, ikutlah. Seperti rape. Right, rape. Ha, dan kecapi. Ni jenis alat muzik kan ni. Dia macam apa rib ni? Upah dah macam mana? Ha, tengoklah. Dia dalam bahasa moden pun dia rib juga. Ha, Google lah tengok. Dan kecapi. Dan biola. Dan serunai. Dan barang sebagainya. Bila ada benda ni, maka halal bihal balak lah. Bahkan banyak. Dan ke-15. Dan ke-15-nya telah melaknat akan kesalahan umat ini oleh awalnya. Cakap tu. Yang ke-15 telah melaknat akan kesalahan umat ini oleh awalnya. Betul kah kata lagu tu? Ditulis lagu tu? Melaknatkan kesalahan umat ini oleh awalnya. Ha, maksudnya gini. Kesalahan-kesalahan yang kita buat sudah dinyatakan oleh umat-umat yang terdahulu. Maknanya ulama-ulama kita sudah mengkhabarkan jangan dibuat, jangan dilanggar, jangan diturut nafsu, tapi kita buat. Maknanya kita melanggar arahan. Kita bukan setakat langgar, lawan ulama hangit. Kritik, cerca, celah. Nah, bahkan para sahabat dikafirkan. Ulama dibidaahkan. Allahu Akbar. Tak macam mana nak timbul balak. Memang benda tu berlaku. Kita tengok di Indonesia. Di Indonesia. Ha, selalu kalau selalulah kalau dalam pengajian Ustaz Nafiah pun dia cerita yang ni. Ya, kalau dalam bidang falak memang kedudukan Indonesia tu tempat yang positif.
gempa. Tempat yang positif gempa memang ikut kaedah falak dia memang kok mana pun akan gempa. Tapi gempa tu berlaku macam tu saja kah? Dah. Allah buat sebab gempa. Mana sebab gempa? Kemaksiatan yang dilakukan tanpa had batasan. Bila berlakunya maksiat tanpa ada sifat rasa malu dan tanpa ada had batasan, maka itu asbab zahir yang pada hakikatnya Allah Ta'ala dah jadikan. Memanglah tanah itu positif gempa. Tapi takkan berlaku duduk saja gempa, lepas tu jadi gunung berapi. Dah. Mesti ada sebab-sebab dia. Habis itu kita bukan positif gempa. Tapi maksiat apa yang tak ada dekat kita? Dan bala apa yang tak terima dekat kita? Ha, bala macam-macam lah ni. Dan yang paling teruk ialah kerosakan pada umat. Ni bala. Jangan duk rasa bala tu, hujan tak turun, ha, rezeki, tanah kering. Bala yang paling besar sekali, bala dalam bab akidah. Berapa banyak masyarakat-masyarakat hari ini dah terpengaruh dengan ajakan kaum muda. Berapa banyak anak muda yang terpengaruh dengan mereka. Syariat pun tak mau dah ikut ulama, bahkan mengkritik, bahkan menghina ulama-ulama kita. Itulah bala. Jangan duk berasa yang tu bukan bala. Bala lah tu. Kita tak sedar. Tak mana bala. Allah kata, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai suami, ajarkan anak-anak isteri kamu supaya berakidah dengan akidah yang sahih. Supaya dengan akidah yang sahih, kamu terselamat daripada neraka. Kan Qu anfusakum wa ahlikum nara. Tugas seorang suami, ajak anak isteri. Suami pun tak reti. Isteri kau lebih lagi. Tapi lah ni banyak isteri reti. Suami tak reti. Oh, hak mengaji akidahnya tu isteri. Suami buat apa? Tak tahu lah. Dia tunggang terbalik zaman lah ni. Sepatutnya suami yang ajarkan bab akidah, bab solat, bab haid nifas, bab halal haram, bab wajib sunat haram makruh. Tanggungjawab tu suami. Tak apalah suami kata hampilah mengaji kat ustaz. Ah, ada hukum. Pilah mengaji. Patutnya ustaz tu kena minta upah. Bukan kerja aku. Ha, tapi bila ustaz minta upah tetap harga, jual agama. Cantik banyak muka mu. Kan? Tak tahu. Ha. Apa lagi nak kata? Allah tarik lah. Tak ada. Tak mau kata. Ha. Jadi gitulah tuan-tuan keadaannya. Tak wajib. Yakni orang kata apa? Jaga pelihara tu. Pelihara akidah kita. Ha. Di akhir zaman ni banyak fitnah, banyak balak. Janganlah sampai hak Nabi kata sampai debu merah. Ni akhir ni. Debu merah kita tak tahu. Jerubu boleh kali, boleh jadi. Jerubu tu. Orang panggil apa? Ha. Akhirnya gelap dunia ni. Ha, tu paling ni lah. Ha. Jadi maka nantilah apabila umat apabila melaknatkan akan kesalahan umat ini oleh awalnya, yakni umat yang terdahulu sudah mengkhabarkan dan membicarakan tentang perkara yang boleh diikut dan boleh diturut tetapi dilanggarkannya. Bahkan bukan setakat dilanggar, diikut hawa nafsunya, bahkan mereka mencerca akan ulama-ulama yang terdahulu. Nah, puak Syiah tak kata apa kat para sahabat. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Jamban gitu dia kata. Golongan-golongan Wahabi, ekstremis. Apa dia tak kata kepada ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah? Sehingga ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah difitnah sebagai Mu'tazilah. Asy'ariyah Mu'tazilah. Saya tanya kemarin, mana bukti kata Asy'ariyah Mu'tazilah? Di mana yang kamu kata Asy'ariyah ni Mu'tazilah? Cuba nyatakan bukti. Semua autar. Habis pengikut yang di bawah ni, banyaknya student, orang muda. Ikut turut belakang bila kita tekan tanya, apa satu pun tak kerti. Dia turut semata. Ha. Banyaklah ustaz-ustaz macam tu. Duk menghasut, duk merosakkan. Yang tak bertentang dengan apa nama Asy'ariyah Maturidiyah. Ikutlah.
Kata Musannaf rahimahullah, maka nantilah oleh kamu pada ketika itu akan kedatangan bala. Waktu tu hangpa nanti tunggulah, Rasulullah kata mai bala lah. Ha, lagu mana nak buat? Nah, bersedialah daripada awal, maknanya benda tu akan turun. Benda tu akan berlaku sebab semua tu sudah ditetapkan oleh Allah. Nah. Laisa fil imkan abda'u mimma kan. Imam Ghazali meriwayatkan. Laisa fil imkan abda'u mimma kan. Ada dengar dalam pengajian akidah tu? Ada? Tak bisa dengar lagi tu? Tak apa, yang tu mungkin kelas tinggi sikit lah. Ha? Laisa fil imkan abda'u mimma kan. Tak pernah lagi. Itu dalam perbahasan ilmu, iradah dan juga kudrah. Dia perbahasan tu. Jadi apabila Imam Ghazali dia buat main kenyataan macam tu, ada sebahagian daripada ulama-ulama kita di sunnah tak faham maksud Imam Ghazali, sehingga dia mengkafirkan Imam Ghazali, bahkan mengkafirkan Imam Haramain. Kenapa? Zahir perkataan laisa fil imkan abda'u mimma kan menunjukkan atas Allah tidak berkuasa untuk menciptakan mungkin. Sedangkan maksudnya Allah Ta'ala tidak akan menciptakan apa-apa mungkin yang tidak ada pada iradah Allah. Kalau Allah Ta'ala tidak mengiradahkan, tidak menentukan pada Azali, akan berlaku ke benda tu? Tak. Tak berlaku. Apabila kehendak Allah pada Azali, walaupun sebesar zarah, dia akan berlaku. Kerana itu kehendak Allah. Itu maksud laisa fil imkan abda'u mimma kan, tidak akan berlaku daripada segala mungkin ini melainkan setelahnya berada di bawah takluk iradah Allah Subhanahu wa taala. Ha, itu bukan makna menafikan kudrah Allah. Jadi semuanya ni sudah ada. Bala ke, turun dajjal ke, naik apa nama datangnya dajjal ke, turunnya Nabi Isa, kebangkitan Imam Mahdi, apa nama Ya'jud Ma'jud, Dabbah, semuanya sudah ada. Nak tak nak kena tempuh. Nak tak nak kena tempuh. Maka nantilah oleh kamu pada ketika itu akan kedatangan bala angin yang merah. Ha. Atau ditenggelamkan di dalam bumi. Apa dia? Gempa ni. Ditenggelamkan di dalam bumi. Tsunami, gempa. Bila gempa runtuh, lepas tu tanah Makkah terkambuh dalam. Tu bala dia. Atau diubahkan rupa, na'udzubillah lah, seperti rupa anjing dan babi dan sebagainya. Ha, tu. Kemudian kata Musannaf rahimahullah, ini suatu tambih pula. Maka hendaklah ada bagi lelaki yang ada baginya isteri itu di dalam cemburuan yang pertengahan. Ha, ni masuklah. Masuk cerita tentang bab dia. Laki jangan jadi dayus. Hari ini memang banyak. Tak tahulah tuan-tuan. Nasihatlah anak-anak kita, terutama sekali yang perempuan, anak isteri kita yang perempuan, bila bekerja, tolonglah jaga maruah. Janganlah merenyih, merenyam dengan lelaki. Sungguh. Allahu Akbar. Depan mata. Baru ni lah kan, saya ada lah. Mana-mana? Mana-mana saja. Di sekolah, di bank, di ofis, di mana. Benda ni berlaku. Tak payah tipu lah. Allahu Akbar. Depan kita sampai saya sendiri naik malu. Yang kadang-kadang orang lelaki ni pun, tolonglah hormat orang perempuan. Orang lelaki pun masalah juga. Bukan perempuan yang bermasalah. Tapi banyaknya dalam bab ni orang lelaki lah masalah. Depan sendiri di kaunter tu, ni bank lah kan. Mula dari dalam sampai keluar. Dia main duduk dekat yang perempuan ni duduk terlari. Yang setengah tu duduk sembang ni, tak ada ke perasaan malu? Sampai kita pun rasa malu. Kalau bini aku tendang lama dah. Ha. Kawan saya, dia ni pegawai. Bukan pegawai lah, bukan dia, isteri dia. Dia ni memang pangkat tinggi. Ni cerita betul. Saya kata bagus, kena. Kena ajaran tu. Walaupun dia ni dari segi sudut
orang panggil apa, sumbangan daripada keluarga ni agak sikit, agak kurang. Sebab kurang pendapatan dia, tapi yang isteri ni banyak sumbangannya pada keluarga kerana lebih pendapatannya. Tapi isteri ni taat pada suami. Isteri ni baik, rajin mengaji, salihah, selalu mendoakan kebaikan pada suami. Tapi satu hari Allah memperlihatkan supaya ditegurkan suami, isteri tadi. Hujan daripada ke pintu pagar tadi nak keluar pergi kereta tu, payung tak ada. Hujan lebat. Akhirnya lalulah seorang pekerja lelaki. Bangla pula tu. Bangla ni kebetulan bawa payung. Hei. Hei. Ni. Ni bukan masalah adik manis. Bos dia. Payung bos. Payung bawa pi. Yang si lelaki ni siap. Han tunggu naik kereta. Biar han basah lencun. Jangan dipayung oleh bangla. Padahal dia niat yang baik bukan ada. Tu tak ada apa-apa maksud pun. Tak ada apa-apa maksud. Sebab tu. Ha? Dah masalahnya. Tak ada dia nak payung. Bangla tu payung dulu. Tu, mana keadaan tu? Keadaan tu berlaku. Maknanya. Tolonglah hormat orang lain. Baik lelaki, baik perempuan. Kalau perempuan, tolonglah hormat. Barangkali dia ada isteri. Kalau lelaki, tolonglah hormat. Barangkali dia ada suami. Ataupun dia ada ibu bapa. Hormatilah orang lain. Banyak sangat berlaku di sekolah agama baik. Nah, saya habis kerja kan. Pernahlah jadi cikgu ustaz dulu ni. Berlaku benda tu. Tak payah tipulah. Nafsu syahwat ni tak payah tipu. Betul ke tak betul yang saya kata? Betul. Tak tahulah kan. Kalau betul, terima lah. Cuba pergilah tengok. Kemudian yang kata Musanif rahimahullah, ini suatu tambih pula. Kita berhentilah takat tu. Tadi saya tengok tuan-tuan perempuan pun berhenti lewat, mungkin nak rehat. Kita berhenti takat tu. Kalau lajak yang ni, dia akan pergi lebih lah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma aghnina bil 'ilmi وذيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى جملنا بالعافيه اللهم فقهنا في خمس الدين وعلمنا تاويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمع المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي رحمة يا رسول الله إنا نتوجه بك إلى ربك أن ترفع درجاتنا وأن تقضى حوائجنا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله